Pembalap muda Indonesia, Gerry Salim, berhasil juara Asia Road Race Championship 2017 di kelas 250cc. Tampil konsisten sepanjang musim, torehan posisi keempat di race pertama di sirkuit Buriram, Thailand minggu kemarin cukup mengunci gelar juara ARPC AP 250. Rider asal Surabaya ini mengoleksi 199 poin dan unggul 31 poin atas Anupa Sarmun yang finish kedua pada race pertama. Dengan sisa satu balapan, Sarmun dipastikan tak mampu menggeser posisi Gerry Salim. Di race kedua, Gerry berhasil naik podium di posisi ketiga, sehingga torehan poinnya menjadi 214 poin. Rider berusia 20 tahun ini langsung raih juara pada tahun pertama bersama Astra Honda Racing Team. Dia pun sempat menangi 4 seri beruntun tahun ini. Rencananya tahun depan Gerry mengincar naik level ke CEV International Championship 2018.